Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Sepalo Channel. Kembali kali ini dengan Bang Ujek. Bang Ujek hari ini ada di Jagoy Babang, menghadiri kegiatan budaya Gawea Soa. Bagaimana kegiatan budaya Gawea Soa di Jagoy Babang? Ikuti Bang Ujek. Apa aja acaranya? Apa itu Gawea Soa? Gimana kesemarakan masyarakatnya? Kita lihat di channel Bang Ujek. Jangan lupa like, subscribe dan komennya. Kita untuk naik ke atas itu ke kampung adat akan melewati tangga ini. Kalau kita hitung kemungkinan oleh warga sekitar itu sekitar 400 tangga yang akan kita lewati. Nanti bagaimana kondisi di atas sana, ikuti Bang Uge. Sebalik channel, kita melewati tangga untuk menuju kampung adat di atas. Di belakang Bang Uje itu ada Pak Kades dan ada Pak Bupati Benggayang. Kita nikmati bersama dan kita akan ngos-ngosan. Tamu ini biasa teriak-teriak. Halo Mas, selamat di Gawai. Alhamdulillah kawan-kawan Sepalo Channel, setelah berjalan kurang lebih 10-15 menit melewati tangga, itu kurang lebih 400 tangga, akhirnya kami sampai di atas di kampung adat Bung Kapuak. Nah, kampung budaya Bung Kapuak ini di Jagoy Babang. Kita tadi bersama rombongan bupati dan semuanya keringatan, dan kita ikuti acara selanjutnya. Dan ini Gawea Soa adalah salah satu
destinasi wisata budaya yang Kabupaten Bengkayang jadikan destinasi nasional. Ya, Bengkayang mempunyai 156 potensi wisata, termasuk wisata budaya seperti yang hari ini kita saksikan bersama. Dan ke depan ya, pemerintah Kabupaten Bengkayang akan mendukung terus Gawia Sewa ini dibuat lebih atraktif, lebih banyak sekali atraksi permainan. Thank you.
Kegiatan yang ada di Kampung Budaya Bung Kapuak di Desa Jagi Babang, masih ada kegiatan lain yang harus kita ikuti dan kita laksanakan. Yuk, ikuti terus Bang Uje. Nih, abang saya nih, Bang Amulis. Siap. Apa kabar, Bang? Baik. Abang sudah lama Bang main di sini, Bang? Sudah sejak tahun 98. Bang. Nah, jadi jagoi enggak asing lagi. Kalau menurut abang nih, apa istimewa dari jagoi, Bang? Istimewa yang di jagoi ini keunikan dari penampilan, kata, tamanya. Dan di sini untuk ekonomi pesat sekali. Ekonomi pesat sekali. Yang seperti apa tuh Bang, ekonomi yang pesat itu yang bisa Bang? Karena di sini main mata uang dua. Jadi yang murah kita jual ke Malaysia, barang murah kita. Nah, di sana kita ambil jual kita. Jadi ada pengecualian dari pemerintah juga, jarak dari batas itu berapa kilo sih yang boleh berbelanja di sana, sama saya itu nggak ada mengaruhi karena ada batas kilonya. Itu nominalnya ada, kalau dulu 600 ringgit berbelanja. Masih sini bisa rupiah, bisa ringgit ya? Iya. Oke, makasih Bang Muhi, sehat selalu Bang Muhi. Amin.